bandar narkoba berhasil digulung oleh tim Ojoloyo Satres Narkoba Polres Kampar Riau. Ternyata terjadi drama nih, Bro and Sis. Para keluarga malah melakukan tangisan yang tersendu-sendu saat proses penangkapan. Gue ngerti banget, Bro and Sis. Pasti sedih kan pada saat ada orang yang kita sayang ditangkap sama polisi. Tapi kalian harus ingat, polisi nangkep buat ngajarin mereka menjadi orang yang lebih baik saat keluar dari lapas. So, kalian harus terima mereka akan jadi orang yang lebih baik. Berawal dari adanya laporan masyarakat Desa Tambang Kabupaten Kampar Riau yang mulai resah dengan peredaran narkoba di kampung mereka. Pengedar narkotika diketahui menyasar para pemuda, bahkan anak-anak di bawah umur. Menerima laporan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar mengungkap pelaku di balik peredaran narkotika tersebut. Untuk teknis seperti biasa, kemudian tetap sesuai dengan SOP untuk penggunaan senjata api apabila diperlukan. Jadi instruksinya dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Siap, gerak! Dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kampar, AKP Darren Maisar, tim Ojoloyo bergerak ke Desa Tambang. Identitas sang bandar sudah dikantongi. Pelaku bernama Zul alias Kadir biasa edarkan sabu di perkebunan kelapa sawit. Sore hari ini kita akan melakukan ungkap kasus tindak pidana narkotika, yang mana hasil penyelidikan didapat informasi bahwa target kita ini berinisial K, tepatnya di Desa Tambang. Dalam menjalankan aksinya, terduga juga ikut sertakan istrinya. Jadi untuk rekan-rekan nantinya kita bagi dua, satu tim di simpang jalan menuju rumahnya dan satu lagi langsung menuju rumah target untuk mengamankan istrinya. Gagal temui pelaku di kebun. Hasil laporan regu kedua, pelaku terpantau berada di rumahnya. Tak menunggu lama, tim gerbek tersangka Zul alias Kadir. Siapa namamu? Astagfirullahaladzim, mengikat aku, Pak. Iya, siapa ya. Namamu? Oi, ku lepaskan ini. Siapa? Iya, iya. Idul. Ah, pasang lagi satu. Iya, iya, Pak. Satu. Ibu. Wei, mau borgolnya dulu melawan ya. Ikuti aja, sportif aja. Kenapa lempar? Kenapa banyak, Bang? Dari mana ngambil? Istrinya, tengok istrinya. Mana simpan? Mana lagi? Loading. Pak Kimo udah kami tangkap tuh ya. Pak Kimo udah kami tangkap. Ya, kalau ada jual untuk make tadi kan? Ya, yang 100. Orang sini. Ya, ada kawan. Siapa nama kakaknya? Saat dilakukan penggeledahan, polisi mendapati satu paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok. Pelaku juga menyimpan ratusan plastik bening di sebuah kotak dan meletakkannya di kebun sawit. Timbangannya mana? Ini mau jualan, di mana mau jualan? Ada nggak dia chat apa jualan?
di raya. Ya, aku ingat. Masih jualan kalau tetap ketahuan. Ya. Baik, kalau operasi. Sekarang itu jumpa pasti. Timbangannya mana lagi? Di mana timbangannya? Kita telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial Z, pelaku narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Tambang. Dari tangan tersangka kita sita sebanyak 1 paket narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Ya, untuk selanjutnya Pak Kasat, tersangka bawa kemana dan ancaman dari kita sendiri Pak Kasat? Untuk tersangka kita amankan ke Polres Kampar guna proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian terhadap tersangka akan dijerat dengan pasal 114-1 junto 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Isak tangis keluarga pelaku pecah saat tim Ojoloyo membawa pelaku ke Polres Kampar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Thank you Bro Insis, udah setia terus di Jatan Ras. Ingat, jauhi narkoba, tetap waspada akan semua tindak kejahatan di sekitar kalian. Bravo Polri, sikat penjahat. Sampai jumpa di episode Jatan Ras berikutnya. Merdeka! Diam. Pergi. Seri. Diam. Coba di belakang. Nangok. Kamu nangok. Saudara itu, Pak. Ini bandar biasa.